keluarga. Oh. Udah sehat. Iya sih, Ami mah udah sehat banget. Alhamdulillah. Udah fit lagi. Kita juga bisa syuting, alhamdulillah. Dan insya Allah Oktober awal ya kita akan umroh bareng Atala. Insya Allah. Apa itu Bu? Kemarin bukan rumah sakit ya, klinik. Ke klinik sih, ke klinik Lamina. Klinik Lamina. Terus ya, udah. Ya sekarang sudah getting better banget ya, udah membaik. Bapak rencana umroh kapan? Nah, insya Allah tanggal 8. 7 ya? 7 sampai 16. Sampai 16 Oktober insya Allah. Sama Atala. Persiapannya seperti apa? Kenapa? Persiapannya sendiri, jelang umroh sendiri. Persiapannya jelas adalah fisik ya. Karena kita nanti akan lumayan lama ya. Iya, lumayan lama. Dan selain dari persiapan umroh, kita kan memang mau pindah rumah. Nanti akhir September. Dan besok tuh ulang tahunnya Atala. Makanya nih habis ini aku mau beliin kado. Karena Atala ulang tahunnya ke-23. Jadi kita mau lagi, ya lebih banyak sih persiapan juga untuk di bulan Oktober ya, karena kan memang kita umroh dalam keadaan setelah pandemi ini ya, jadi mungkin lebih banyak persyaratannya di bidang kesehatan juga, lebih banyak persiapan fisik juga yang untuk kita harus patuhi ya, kayak vaksin terus apa itu, jadi ya itulah. Dan persiapan nyariin siapa yang jaga Fania. Karena mamaku yang biasanya aku titipin, mama ke Eropa. Jadi ini kayaknya mau nitipin Fania sama adikku. Ya itu siap paling berat karena kasih pengertian Fania bahwa kita akan pergi tanpa dia ya. Dan hanya mengajak Atala. Atala. Karena tadinya Vero mau ikut, tapi Vero kan stripping nih udah mulai. Jadi akhirnya kita bertiga ya, insya Allah nanti Februari kita akan umroh lagi, mudah-mudahan kakak bisa ikut. Insya Allah, amin. Ya. Kenapa Fani yang nggak jadi ikut? Ya pertama dia sekolah SD, nggak dapat izin kalau lama. Kedua dia juga masih belum vaksin ya anak kecil. Aku terus juga. Ketiga, saya itu kan cukup berat ya, maksudnya untuk anak seumur itu yang daripada dia juga capek, kasihan. Terus kita kan memang di sana fokusnya ibadah, bukan liburan, jadi ya. Jadi lebih baik Fania memang fokus sekolah di sini. Gimana bisa umroh bareng? Kenapa? Ada bareng, umroh bareng. Ya ini kan sebenarnya doa kita juga ya. Dari awal kita udah, aku sih terutama bilang waktu itu pas honeymoon ya, ayo dong Bi ke apa namanya? Maldives. Tapi Ami selalu bilang jangan Maldives. Pertama umroh dulu, dan alhamdulillah dijabah nih sama Allah, ada yang endorse kita. Kerja sama ya, lebih tepat. Oh iya, kerja sama. Jadi kita dengan satu tour and travel. Yes. Emerald ya. Royal Emerald. Mereka bekerja sama-sama kita, dan alhamdulillah setelah beberapa kali pertemuan ya. Dan terus, udah banyak yang jamaah. Iya, jamaahnya alhamdulillah udah banyak kerja sama. Lamanya berapa lama mungkin? Ya dari tanggal 8 sampai tanggal 7 sampai tanggal 16. 9 hari lah. 9 hari sama perjalanan. Ke Mekah aja atau? Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah, Jeddah. Iya, Jeddah. Sempat check up kesehatan masing-masing gak sih? Iya, nanti harus vaksin apa meningitis ya? Iya, meningitis terus gitulah. Nanti insya Allah kalau dapat booster yang keempat ya, karena ini kan hawanya ekstrim, dan yang pasti nih aku juga sama Abi baru aja sembuh sakit ini yang radang, saya ketularan sekarang Fania yang jadi emang harus fisik sih ya, lebih ke fisik. Mbak Vena, Mas Ferry, ada doa khusus kah yang nanti akan didoakan? Iya. Apa sih doanya? Insya Allah doanya Feral sama Atala dapat jodoh. Khususnya Feral ya, yang katanya lagi pengen cari jodoh. Atala juga, terus Abi nih nanti biar sehat selalu. Aku, orang tua kita juga kita doain selebihnya. Buat kalian semua juga. Iya, nanti boleh nitip nama-nama. Ntar saya kasih gitu. Boleh. Ngomong soal jodoh Feral, Feral kan juga lagi rame tentang sama jenis gitu. Kamu sebagai mama, beliau lah. Nah ini yang selalu aku bilang sama Feral sama Atala, karena once kita jadi public figure ya Bi ya, kita kan udah lebih dulu ya. Jangankan yang begitu, Abi ini udah kenyang nih.
gosip yang kadang memang mungkin akan membuat mental kita tuh jatuh. Mereka tuh selalu bilang sama Feral Matala, konsekuensi jadi public figure adalah kita gak punya privacy, itu satu. Kedua, tahan mental itu harus banget dipegang sama seorang entertainer, apalagi di Indonesia, karena kita gak bisa untuk memanage omongan orang dan pemikiran orang. Jadi kadang-kadang kita melakukan hal apa, tapi mungkin dipersepsikan apa, itu udah sangat wajar. Jadi Feral harus kuat, apalagi Atala juga. Dan nanti mungkin Fania, kita gak tahu Fania mungkin nanti jadi public figure juga. Nomor satu mental sih, ya mungkin Abi juga bisa sharing gimana, kenyah gak? Ya pokoknya apapun kita, ya itulah tadi nasihatnya memang cuma itu ya. Nomor satu kalau untuk di dunia seperti ini memang mental harus kuat. Karena kan memang sekali lagi kita tidak bisa atur dan menjadi top omongan orang ya gitu. Jadi kita bagaimana sekarang kita menyikapi berita-berita yang ada gitu. Kembali lagi sama kita dan ya sudah, jangan sampai mengganggu pikiran kita. Iya. Sempat kaget nggak sih, pendengar sempat ini nggak sih ngobrol dekat bareng sama sharing atau gimana coba? Iya. Jadi sebenarnya Feral itu udah pasti dia lihat patokannya aku ya, karena kan yang pertama kali ke dunia entertainment dari tahun berapa nih aku main film, sinetron dan semuanya. Dia melihat aku pun juga bukan orang yang lepas dari gosip ya. Dia ngelihat sendiri bagaimana aku waktu itu perceraian aku itu, waduh beritanya luar biasa. Dan finally itu semua dijawab oleh waktu. Artinya Vera juga melihat bagaimana kedewasaan saya menyikapi berita yang mungkin pada saat itu tidak memihak kepada saya, alias negatif lah. Tapi itulah konsekuensi. Makanya saya bilang, apalagi nanti kamu jadi politician, udah jadi artis, kemudian change the profession jadi politician, wah itu pasti akan lebih berat. Jadi itu harus bisa diterima sebagai salah satu konsekuensi. Jadi kalau jadi artis hanya jangan mau terkenal aja, jangan mau istilahnya populer aja, uangnya banyak, tapi nggak mau digoyang lah intinya ya. Itu harus siap-siap. Jadi kayaknya nggak perlu aku kasih tahu lagi dengan aku selalu bilang, Kak jangan lupa sholat. Terus dia lihat bagaimana aku tetap berdiri tegar ya, apapun beritanya kan dia lihat ya, dia sebagai anak dia tahu lah jatuh bangunnya aku, dia juga pinter lah anaknya ya. Dengan itu aja dia bisa ngeliat kenapa kita harus tegar, supaya kalau kita down ya udah kita nggak jadi apa-apa. Nah itulah dibilang kekuatan mental itu. Jadi nggak usah diajarin, dicontohin aja gitu. Jadi orang tua yang protektif nggak sih sama gara-gara gosip? Nggak bisa sih, karena Vero udah 20 tahun. Dia tuh udah settle ya, udah settle, terus juga udah punya, dia boleh dibilang punya kehidupan ya. Punya pemikiran. Ya memang sudah, dia tahu lah mana yang baik, mana yang buruk. Oh, kalau Atala ada beberapa yang pernah dia kenalin dulu ya sampai saat ini. Tapi sekali lagi kalau jodoh itu udah bukan kuasa saya sebagai ibu. Meskipun saya melahirkan, saya mendidik, tapi itu bukan kewenangan saya. Sebagai ibu tuh hanya bisa mendoakan. Makanya kan kita di nanti di rumah Allah ya, di Mekah, di Medina. Yang pasti untuk anak-anak doanya tuh fokus untuk Feral Atala, baik bukan ya? Ya keluarga, bukan hanya jodoh sih, maksudnya untuk masa depan mereka, keselamatan, ya banyak hal ya gitu. Doa untuk kalian mungkin sama momongnya dia nggak sih? Itu sih udah ini aja sedikasinya, ya. Nggak yang jadi wah gimana? Kalau gitu. Memang masih dikasih kepercayaan, alhamdulillah. Kalau nggak pun tetap kita insya Allah jadi teman tua. Companion. Bagaimana kemarin juga? Mbak Vera kemarin juga sempat mual-mual katanya ingin periksa. Iya, katanya saya masuk angin. Ini prank lagi nih, prank dari karena apa ya? Karena mungkin ada obat radang, minum obatnya dia, nggak tahu tuh obat keras banget, di mana ada saya jadi kayak asam lambung gitu ya. Naik terus masuk angin, udah setelah dipijet sama Abi sembuh. Oh, bukannya ini ya, bukannya hamil ya? Ya enggak. belum periksa lagi dan belum ya, ya kita lihat aspek lain. Itu kalau okay. Si nanti kalau misalnya Perel jadi sama Natasha setuju nggak? Ya pokoknya gini, kalau sebagai seorang ibu kita tuh nggak bisa maksain si anak kita sama siapa. Tapi kalau saya yakin doa saya yang tulus dan ikhlas itu pasti dijabah sama Allah. Makanya kan apa yang saya perbuat saat ini adalah bagaimana menjadi ibu yang baik, yang insya Allah doa-doanya didengar sama Allah. Nah, tentang siapa jodohnya itu udah rahasia Allah. Karena saya aja juga gak percaya nih jodohnya ternyata bapak ini ya, kirain siapa gitu. Tapi itulah jodoh dari Allah.
Ya, terima kasih.